Suatu ketika Ibrahim bin Adham bertanya kepada seorang laki-laki, "Ayajri fi hadzal kaunu syai'un la yuriduhu Allah?" Apakah mungkin sesuatu yang tidak diinginkan Allah terjadi di alam ini? Orang itu menjawab, "Tidak, tak mungkin." Ibrahim bin Adham bertanya lagi, "Afa yanqusu mir rizqika syai'un qaddarallahu lak?" Apakah mungkin rezeki yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untukmu tiba-tiba rezeki itu berkurang? Orang itu menjawab, "La, tidak mungkin." Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya lagi, "Afa yanqusu min ajlika lahzatan katabahallahu fil hayah?" Apakah mungkin umurmu yang sudah ditetapkan Allah itu bisa berkurang sesaat padahal sudah menjadi ketetapan takdir? Dia berkata, "Kalla, tidak." Apa kata Ibrahim bin Adham? "Fa'alamal hammu idzan?" Lalu kenapa risau? Kenapa gelisah? Kenapa susah hati? Kenapa bermuram durja? Kenapa galau?